Bang, bagaimana sih cara buat jalan segede gaban seperti yang orang-orang lakukan dan sama seperti yang kamu lakukan? Nah, sekarang kita muncul ada beberapa pertanyaan dari teman kita guys. Ini dia pertanyaannya, kalian juga sudah tahu sendiri. Kita bakal langsung capcus saja untuk menjawab pertanyaan kali ini guys. Nah, untuk pertama kali yang harus kalian lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah mendownload sebuah plugin guys. Ini dia nama pluginnya, kalian langsung download saja ya cuy. Setelah kalian mendownload plugin itu, kita bakal langsung saja untuk memulai tata cara awalnya gitu guys ya. Kalau kalian membuat jalan seperti saya yang sering lakukan gitu ya, kalian bisa lihat sendiri ini adalah jalan klasik gitu ya. Atau jalan satu arah atau dua arah tapi cuman satu badan gitu ya. Kita ingin yang lebih lebar, badannya lebih lebar tapi dua badan. Dari jalan yang seperti ini menjadi jalan yang seperti ini. Dan dari jalan yang lebar seperti ini kita bakal modifikasi lagi menjadi jalan yang seperti ini guys. Nah, untuk pada awal seperti ini, ya guys, ya kita di sini bakal langsung saja menuju pojok kiri atas gambar palu. Kita bakal klik saja. Setelah itu, kita bakal pergi ke transportasi. Setelah kalian pergi ke transportasi, kita bakal langsung saja menuju ke jalan, ya guys, ya. Terus kita bakal cari plugin yang sudah kita download tadi. Namanya adalah Philippine Road. Kita bakal klik saja. Setelah kita klik seperti ini, kita bakal langsung saja untuk menggunakan salah satu jalan yang paling saya sukai, yaitu bernama outer center lens. Gitu ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini dia tulisannya. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal nyari aja ya. Udah semua tersedia lengkap di sini. Kita langsung klik saja bangun. Setelah itu, kita bakal langsung tentukan jarak dari jalan-jalan ini, ya guys. Ya, ini contoh aja, ya guys. Ya, misal dari sini saya ingin buat jalan sekitar 30 deh sampai di sini. Kita klik gitu ya. Nah, habis itu kita klik X dan kita lihat, oh ternyata badan jalannya itu berada di sebelah kiri dan border jalannya itu berada di sebelah kanan. Apa itu maksudnya, Bang? Gitu ya. Jadi, batas jalannya itu di sebelah sini, guys ya. Di sebelah kiri atas, gitu eh, di sebelah kanan atas tangan kalian, gitu ya. Kalian bisa lihat, itu ada garis putih, itu yang berarti itu adalah sisi luar dari jalan. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal langsung klik lagi pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu kita bakal langsung saja menuju ke outer center lens gitu ya. Kita klik lagi plugin yang tadi ya, masih outer center lens yang ini. Kalau kalian penasaran, kita langsung klik saja bangun. Dan kita kembali lagi seperti ini. Kan kita sudah lihat ya jarak radiusnya seperti ini dan mengarah ke bawah. Sekarang kita bakal balas ya. Jalannya kita bakal balas dari bawah ke atas tapi kita harus lewati satu blok. Jadi kita ingin bikin tiga ruas jalan ya guys ya. Nah, jadi kita mulai dari sini, kita klik gitu ya. Terus kita bakal langsung saja menuju ke bagian ujung jalan, ke sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jalannya sudah jadi seperti ini guys. Mungkin kalian bilang bakal, bang kok tengahnya kosong? Ini kita bakal langsung lanjutkan lagi ya cuy ya. Setelah seperti ini guys, gampangnya itu kita langsung klik saja untuk pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu, klik gambar Center lens yang warna kuning atau yang warna putih itu terserah kalian ya. Di sini saya bakal mencoba untuk mendekorasi jalannya biar supaya terlihat lebih powerful, colorful dan menarik gitu ya guys ya. Sekarang di sini kita bakal langsung aja klik center lens yang warna kuning dan di sini saya bakal mulai dari ujung sini menuju ke bagian bawah. Ini terserah ya mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas itu terserah kalian ya maka sudah jadi guys ya seperti ini nah setelah jadi seperti ini kita bakal langsung saja untuk menghapus beberapa bagian jalan di bagian tengah dan kita di sini membutuhkan 5 blok gitu ya dan di sini kita bakal klik saja gambar bulldozer pojok kiri atas di bawah gambar palu kita lihat sendiri ya setelah itu kita bakal klik hapus setelah itu kita bakal pilih 5 blok gitu ya di sini 1 2 3 4 5 gitu ya Nah kita sudah pilih 5 blok maka jadinya seperti ini guys ya. Di tengahnya itu bolong gitu. Nah, setelah seperti ini kita bakal klik lagi pojok kiri atas gambar palu. Di sini saya biasanya mengganti border yang warna kuning ini menjadi warna putih biar supaya terkesan lebih menarik gitu ya guys ya. Jadi di sini saya bakal pilih center line lagi ini ya, center line ya. Namanya itu center line. Kalian klik bangun. Setelah itu kalian klik titik aja di bagian sini, di bagian sini nih. Titik. Nah, udah. Habis itu kita bakal klik titik lagi di bagian sini titik. Nah, udah. Jadi seperti ini guys ya. Jadi garisnya warna kuning tapi border batasnya itu warna putih gitu guys ya. Setelah sudah seperti ini, kalian klik lagi pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu kita bakal langsung klik saja di pojok paling kanan bawah itu ada kayak semacam pagar, guys. Nah, di sini kalian klik saja pagar yang ini, yellow concrete barrier gitu ya. Kalian klik bangun. Setelah itu, kalian bakal langsung saja untuk mengcover semua area tengah ini, guys ya, dengan barrier ini atau dengan pagar ini. Nah, dengan cara seperti ini, guys. Tuh, kalian bisa langsung praktekan saja, guys ya. Nah setelah sudah seperti ini kita sudah mempunyai taman di tengah jalan ya guys ya. Sekarang kita bakal langsung saja untuk klik pojok kiri atas lagi. Setelah itu kita bakal klik toll road gitu atau jalan tol. Kalian bisa klik saja. Ini dia toll road yang tipikalnya itu normal gitu ya. Kalian bisa klik saja. Setelah itu kalian langsung saja untuk mengcover daerah sini. Bukan mengcover ya. Kalian meng apa ya? Mentumpang tindihkan tekstur gitu ya. Atau kalian klik ulang gitu ya. Kalian klik di bagian sini, menuju ke bagian sini, ke bagian sini ya. Nah, ke bagian sini, guys ya. Jadi, intinya dari sini ke sampai sini, gitu ya, sampai sini. Nah, sampai situ. Jadi, kalian klik saja. Setelah itu, sebaliknya juga, kita bakal lawan arah dari sini. Kita bakal menuju ke sini, ya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita bakal langsung saja cover semuanya, dan boom! Jadilah garis-garis seperti ini, guys. Ini sangat cantik banget ya, kalian bisa lihat sendiri gitu. Tapi ini masih kurang cantik dan kita akan menambahkan lagi yaitu sama toll road tapi di bagian sisi luar jalan. Tapi sebelum itu kita bakal membuat jalan diagonal terlebih dahulu, guys. Bagaimana caranya? Gampang banget. Kalian klik pojok kiri atas lagi gambar palu. Setelah itu, kalian langsung saja untuk mengklik one way diagonal. Ini dia ya jalannya one way diagonal curves gitu ya kalian klik bangun. Setelah itu, kalian langsung klik seperti ini ya, ikuti saja saya ya. Jadi saya bakal mulai dari sini, oke. Okay? Menuju ke sini ya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nih, kita bakal ke sini. Setelah itu, kita bakal langsung saja kasih ke sini. Nah, terus ke sini. Sorry, ulangi lagi ke sini dan ke sini. Jadi kita bakal kotakin ulang gitu ya. Kita bakal kotakin ulang. Kalian bisa lihat ya. Maka jadinya tuh seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya. Sekarang udah ada diagonal roadnya gitu. Atau jalan diagonalnya gitu. Sekarang kita bakal merubah lagi beberapa bagian biar supaya terlihat lebih menarik gitu ya. Kita bakal klik lagi pojok kiri atas gambar palu. Tapi sebelum itu kita akan menghapus beberapa bagian jalan sini guys. Kalian klik saja gambar burdoser di bawah gambar palu ya guys ya. Setelah kita klik hapus, setelah itu saya bakal hapus ini. Nah, setelah itu saya juga bakal hapus ini, gitu. Kita bakal perbaikin itu biar supaya nggak lurus gitu ya, karena jelek aja gitu. Kalau lurus sekarang, kita bakal langsung ulangi lagi seperti biasa. Kita bakal klik center line yang ini, kalian klik bangun, kalian klik titik aja di bagian sini titik gitu, terus klik titik gitu. Nah, kalian klik titik itu, habis itu kalian salurkan ke bagian bawah. Nah, seperti kayak gitu klik titik lagi terus salurkan ke bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, warnanya akan terganti, guys. Tapi gampang. Untuk mengganti warnanya kuning lagi, gampang banget, guys. Kalian tinggal klik pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu, kalian klik center line yang gambar kuning gitu ya, atau yang tengahnya kuning. Kalian klik saja. Setelah itu, kalian klik lagi. Habis itu kita bakal klik lagi, cuy. Nah, setelah itu sudah jadilah seperti ini, seperti sedia kala yang kita rencanakan ya, guys, ya. Tapi di sini masih ada yang kurang menarik. Sebenarnya di sini saya ingin memodifikasi lagi gitu, biar supaya kelihatan lebih menarik lagi gitu ya. Biar supaya bisa menampung 4 jalan tol sekaligus ya guys ya. Jadi di sini yang saya bakal lakukan adalah menghapus beberapa bagian jalan dan replace nya atau menggantinya dengan jalan baru guys. Gampang banget, kalian tinggal klik lagi gambar bulldozer di bawah palu ya. Setelah itu kalian klik hapus. Nah, di sini yang kalian harus perhatikan detailnya secara menyeluruh ya guys ya. Di sini saya bakal hapus tiga blok ini, satu, dua, tiga. Kalian tinggal ikuti saja ya. Terus di sini juga satu, dua, tiga gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terhapus jalannya, ya guys. Ya, sekarang kita bakal mereplace atau membuat ulang jalannya dengan jalan tol, ya guys. Ya, di sini kita bakal klik pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu kita bakal klik tol road yang tipikalnya normal. Kalian bisa lihat sendiri ya. Setelah itu kita klik bangun. Setelah itu, kita bakal klik dari sini. Nih, dari sini menuju ke bagian sini, ke bagian sini ya. Nih, oke. Okay. Setelah itu, seperti sebaliknya, kalian klik dari sini menuju ke bagian sini. Nih, ke bagian sini ya, guys ya. Nah, setelah itu, kita bakal lihat jadinya seperti apa. Wow, ini terjadi kesalahan ya, guys ya. Tapi kita bisa ulangi lagi. Gampang, kalian tinggal klik lagi pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu, kalian klik tol road yang tipikalnya normal. Setelah itu kalian klik lagi dari sini dan kita bakal klik sampai di sini. Nah, sekarang udah jadi ya guys ya. Tuh. Sekarang garisnya lebih bervariatif dan lebih banyak ya, cuy. Sekarang kita tinggal nambahin apa, Bang? Gampang banget. Kita sekarang tinggal menambahkan dekorasi-dekorasi kecil. Yang pertama di sini saya bakal menambahkan sebuah pohon di bagian tengah ya, guys ya. Untuk kalian yang belum tahu cara menambahkan pohon, gampang banget. Kalian klik pojok kiri atas gambar palu. Setelah itu kalian klik kembali yang kayak gambar arah panah kuning gitu kalian klik keluar terus gitu ya sampai habis setelah itu kalian klik ke medan setelah itu kalian klik ke tumbuhan dan kalian pilihlah tumbuhan yang kalian mau di sini kebetulan saya sangat suka sekali pohon linden gitu ya dan saya bakal pilih secara acak jadi di sini saya bakal bangun pohon linden dan kalian bisa lihat di sini mulai lebat ya seperti kayak begini kalian tinggal buat ulang saja kalau kalian pengen lebih lebat atau lebih acak gitu ya di sini pohon linden sangat bagus banget menurut saya, tapi ya, tapi ini bebas sih. Subjektif, kalian bisa klik pohon yang lain juga. Setelah itu, kita bakal ngapain di sini? Di sini, kita bakal menambahkan sebuah border atau pagar di sekitar jalan. Gampang banget, caranya sama seperti yang tadi. Kita klik pojok kiri atas gambar palu, setelah itu kita klik lagi kembali gitu ya, atau gambar panah. Setelah itu kita bakal pergi ke transportasi dan kita pergi ke jalan. Setelah itu kita bakal pergi ke Philippine Road. Setelah itu kita bakal pilih Yellow Concrete Barrier yang ini ya. Yellow Concrete Barrier gitu. Setelah itu kita klik bangun. Setelah itu kita bakal bangun di bagian sini aja guys. Ini preferensi aku aja ya. Kalau kalian pengen nyoba mau pakai barrier yang lain itu boleh-boleh aja. Warna yang lain itu boleh-boleh aja. Itu terserah kalian. Itu hak kalian gitu ya. Nah di sini, kalau sudah jadi seperti ini, sebenarnya ini udah jadi guys, kita tinggal nambahin saja pintu tolnya ya guys ya. Nah, pintu tolnya di sini kita bisa lihat sendiri ya. Kalian klik lagi pojok kiri atas gambar palu, setelah itu kalian klik tol gate atau gerbang tol gitu ya. Setelah itu kalian klik saja bangun. Setelah itu di sini saya lebih suka untuk membangun seperti ini: satu, dua, dan satu dua gitu. Jadi di sini kelihatan seperti bervariatif gitu ya. Nggak terlalu monoton jadi kayak lumayan keren aja sih menurut aku tapi ya. Bagi kalian yang punya preferensi lain silahkan mencoba. Dan ini adalah udah jadi sebenarnya kalian tinggal tambahin saja sebenarnya pintu tol kecil di bagian sini. Tapi karena kebetulan saya nggak punya pluginnya, kalian bisa langsung cari saja di tempat lain ya guys ya. Atau kalian bisa tanya ke forum Town atau juga ke forum-forum yang lain. Dan juga, kalian juga bisa langsung untuk komen di bawah ini, kira-kira tutorial apa lagi yang selanjutnya kita bakal bikin.